So aku ada depan aku hari ni ada Honda City baru, Honda City Hatchback 2024. So jom kita buat apa ni, review untuk Honda City ni. Biasa untuk Honda City baru dia guna LED lamp. Bumper jenis baru ada fog lamp, nice juga. Tapi yang selainnya untuk Honda Hatchback, Honda City Hatchback baru ni dia pakai, dia bukan pakai DRL, dia pakai LED sahaja. Kan dia lampu LED macam biasalah, depan dengan belakang sama. Yang aku peliknya untuk RS ni pakai lampu LED. Belakang pun boleh tahan besar jugalah. Aku rasa untuk 3 kompak apa bag travel ni boleh masuk. Zaman sekarang reverse camera ni adalah wajib, ya, penting sangat-sangat. Untuk bumper belakang, body kit belakang ni dia datang macam ala-ala carbon fiber, Menarik kan? Sedikit info, untuk Honda City Hatchback baru ni dia datang sekali dengan sistem lane departure warning. Lepas tu dia ada road departure mitigation, lane keep assist system, forward collision warning, ada collision mitigation braking system dan juga auto high beam. Selain daripada tu, kita juga dekat Honda ni ada adaptive cruise control dan dengan low speed follow lead car departure notification system. Nah, ni antara yang best untuk Honda Hatchback, Honda City Hatchback baru. Dia juga ada apa ni, kamera untuk sisi, So jadi kalau korang masuk signal, okey, dia akan buka dekat monitor utama dekat screen control korang. Ini juga datang dengan dua jenis engine, 1.5 liter EHEV powertrain dengan 1.5 liter DHC iVTEC engine. Okey, ini salah satu kelebihan untuk kalau kepada Honda, peminat-peminat Honda City, ya. Kita cek dalaman pula. Dalam menggunakan seat, leather seat, steering, ada leather cover. Lepas tu button semua function macam biasa. Ada cruise control semua dekat sini. Display digital, phone digital, tak silap aku. Ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Knob gear biasa-biasa. Ada parking e-brake, ada hold brake, ada eco mode. Kita cek juga apa storage compartment. Untuk depan ni kita ada dekat bawah driver seat. Okay, lepas tu kat tengah cup holder ada dua. Dekat atas ni pun ada power socket, ada dua dengan max apa ni, 12V 180W max. Kat center console ada tengah, boleh isi barang juga. Sini boleh letak handphone. Yang kurang ni untuk RS ni, dia tak ada wireless charger. Another storage compartment dekat sini, ada 1, 2, 3, 4 aircon vent. Lepas tu ada benda-benda biasa. Kita tengok dekat belakang, dekat belakang ada dua aircon vent dengan dua soket type C untuk power charge handphone. So untuk storage luaran ni memang sangat, bukan storage bagi aku, untuk ruangan dalam ni sangat, untuk hatchback yang baru ni sangat selesa sebab banyak sangat ruang yang ada dan selesa untuk kegunaan keluarga lah. So kepada korang kalau yang berminat nak ambil kereta ni, harga dia bermula daripada RM85,900 untuk basic, dan untuk paling premium adalah RM112,800 untuk premium. Aku belum test drive lagi. So jadi ni sekadar aku pergi tengok je. Contoh kalau video ni lebih daripada 100 like, aku akan pergi test drive. Alright, so thank you so much. Jangan lupa subscribe channel ni. Kita jumpa on the next video.